apa sih? Teman dia. Udah biarin aja sih, udah tahu jelek begitu dibela-belain. Lu siapa? Ya gue dulu teman dia. Emang kenapa kalau misal teman ngebela teman? Walaupun dia jelek gitu, tapi kan dia cewek. Harusnya kalian semua cowok-cowok ya tahu lah. Orang salah kok dibelain. Salah. Goblip. Awas kalau enggak ngerekam ya. Ya bodo amat. Cerita lu. Wah, bro. Baru juga kemarin kita ketemu ya. Sekarang udah yang baru lagi nih, guys. Apa sih? Oh, enggak. Aduh. Enggak sih. Ayo. Lu tahu aja dah. Lu udah pening dari rumah ya? Udah. Lu tinggal lu yang no pening kan. Yan, wih, sabar. Ayo Yan, openingan. Mau ngopi-ngopian? Yo, mau ngopi-ngopi, mau nongkrong-nongkrong, mau sinem-sinem ya, guys. Iya, pastinya cuy. Semoga enggak hujan ya, karena di depan itu aura-auranya gelap, Yan. Oh iya. Ayo Yan, tolong keluarkan Yan. Hah? Tolong hujan gimana ini? Enggak, tolong hujannya si Nomi, gua kangen Nomi. Aduh, kasihan itu Nomi. Ya Nomi cok, Nomi gimana kabarnya ya? Oh, enggak dilepas dulu sih. Harusnya dipindah sama Raki tuh di depan. Harusnya gitu dulu. Iya, harusnya ya. Lupa gua. Udah biarin lah. Enggak apa-apa ya. Kita lewat ini aja ya. Lewat underpass. Oh, aman enggak? Aman. Nanti underpass kita ambil kiri lewat anu, lewat tol pokoknya. Oh, stasiun ya? Yoi. Oke, siap. Jadi kita itu rencana mau ke ini, mau ke Bekasi, guys. Mau naik kereta kita. Jadi ini kontennya mau naik kereta sebenarnya, cuy. Cuman kita nanti motor nitip dulu ya. Nah, ya betul ya. Berarti Karcis gimana Karcis? Hah? Tiket. Artis, tiket. Lu ngomong artis kayak acara tuh kayak tiket lah. Cuma, aduh ngomong naik kereta malah bilangnya artis. Tiketnya beli nanti di sana. Di mana? Di itu di toko bangunan ya guys ya. Aduh, gua dari rumah sampai sini udah gak kuat ini ya, kuping gua. Kenapa sih? Pegel banget, Cok. Oh, sakit ya? Iya. Ya ini udah tukar aja ini. Mirip juga kan bentuk-bentuknya. Aduh. Enggak apa-apa, yang penting ini jarot dikasih ke gua ya. Sorry. Ya itu guys, si Rahmat helmnya tuh seharga jarot, guys. Sumpah. Enggak, ini klon kok, klon. Aduh. Menyiksa tapi ini. Tapi lu pakai mic itu, mic buaya ini ya, sumber banget suaranya ya. Emang ngaruh ya mic ya? Iya, mic-nya pekat banget soalnya itu terlalu dekat ke dari mulut. Jadi apa ya? Apa? Kayak pecah gitu suaranya lo, gua nonton konten lu. Oh iya benar, gua juga lagi ngerasa ini gua apanya yang rusak gitu loh, Yan. Mic buaya kan sebenarnya apa tempatnya enggak di depan itu, tapi di dada gitu loh. Itu kedekatan. Pantesan ini aja kalau ngomong keras ini gua Yan, kemeresek gitu. Iya, jadi berarti terlalu. Oh iya benar. Jadi ngomongnya harus pelan ya. Iya, jadi buat cewek-cewek yang pengin ngerasain kepekaan yang hakiki, kalian pakai mic buaya deh. Soalnya itu peka banget kok. Iya benar ya. Ini ya. Buktinya ini cuy. Karena kalau pakai mic buku biasa itu suaranya empuk enak gitu. Tapi kalau pakai mic itu boya lain ya. Karena mic mahal guys. Ya udah mahal dipotong-potong nggak dipakai lagi. Dulu beli ya. Kemarin mati di doang guys, mic buya dipotong-potong dulu ya. Aduh kenapa ya? Ini banyak terlalu keras.
Ah, dari kemarin lu bilang kayak gitu terus. Iya, gua kempesin tol ya, bukan motor gua ya. Tapi enak kalau di jalan mulus ya. Iya sih. Lebih kenceng. Iya, lebih kenceng. Gimana, lu naik itu enak banget kan? Enak, ini gua ya. Wah, nanti kalau langsung ganti pindah pakai Jarod pasti buahnya beda. Langsung kaget dah. Iya. Udah merasa ini lo Yan, tinggi banget lo Yan. Tapi tenang aja, kita nggak lupa diri. Ya itu wajib itu. Iya, walaupun tinggi tapi nggak lupa diri. Catet tuh. Oh ya, tiap apa kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat walafiat, diberkahi Allah khususnya dan diberkahi rezekinya tuh. Amin. Robbal alamin. Jangan lupa ya nonton, like, comment, subscribe channel Yan RD ya. Sama rahmat ini juga ya guys ya, biar kita langsung bisa gas terus. Waduh mat, iya lo sesat dah. Tenang aja Raki tangguh Raki. Tapi Pongki ini gak rampung Yan. Yan, Pongki berat. Selepet depan mau lepas ini. Masa sih? Enggak aman sih, cuma kayak kendor-kendor gitu loh. Rasa masih bersuara ya? Enggak bersuara. Enggak kan, tadi baja udah mulai habis. Banyak pak, sepak bornya ini Yan. Bornya itu paling banyak, enggak nyampe sebulan udah tipis mat. Ah, emang boros banget ya? Boros. Aduh. Tapi emang keren sih bannya. Iya, cakep. Bun makin mahal, makin boros. Bener dah. Cuma kayak kelebihannya ya, enak aja ya dipakai. Ya? Iya, dipakai buat. Enak banget. Ini buat cornering udah... Gak pernah bukan ya gitu. Mau model kayak Rossi juga, aduh, nah, gak bakal slip. Gak bakal drosor ya. Drosor ya. Gak bakal drosor tuh. Tuh bisa gak deh. Nih gua kalau pakai raki begini setangnya lebar banget tuh. Gak bisa nyempil-nyempil di tempat beginian nih. Iya, kelihatan banget lu di depan lu. Paling gak terapus begini ya guys ya. Lu sesat deh. Lu gak bisa kan? Enggak, gua kan taat peraturan Yan. Ya enggak, itu melanggar sedikit ya. Aduh. Gua ketinggalan nih. Oh ya? Iya. Tinggalan ya, kita tinggalin sekalian ya kita. Sono, gua pulang langsung Yan, balik. Ah, itu waduh. Langsung ditinggal langsung pulang lu. Ngambek dikit langsung balik. Lurus kan? Lurus ya. Nemu yang hijau. Ayo. Aduh, polisi enggak aman. Aman dong. Buat pernah di sini Yan, asem. Masa? Iya. Masa di sini ada sih? Ada. Lurus kan? Lurus ya. Lu belum kelihatan apa? Udah, yuk. Ini pakai raki nengok ke belakang enak banget tuh. Enaknya? Kalau pakai motor fairing itu kan karena posisinya nunduk ya. Nengok iya. Ke belakang itu agak susah gitu loh. Jadi kayak leher robot gitu loh. Aku tuh. Bener. Wah, kalau lihat lu naik itu kayak tinggi banget ya. Masa sih? Iya. Coba aja dah gua lihat, lu lihat konten gua. Tapi sangar gua dipoto pakai motor itu gini kan. Sangar lah motornya kan. Orangnya tuh. Orangnya semua tergantung orangnya. Oh, gitu ya. Yuki. Lampu merah apa gimana? Iya. Gak udah hijau. Rezeki. Pas ada gerobak mau ke kanan. Oh iya ini, aduh rombongan. Ini lurus kan? Lurus. Wah, kok kelihatannya depan ramai banget Yan? Ya lampu merah juga sih ini. Lampu merah tapi kayak barengan gitu ya? Iya. Lu jauh apa? Jauh lah. Suaranya ini. Apa? Enak ya? Putus-putus aja. Ntar ya berarti lu jangan jauh-jauh Yan. Bentar Yan, tunggu Yan. Wah, pantesan udah di Arab gua masih di Indo nih, oi.
gimana? Kejauhan itu harus seminggu sih. Nah ini suaranya sampe putus-putus kayak gini. Hanya Yan. Woi. Ngomong apa ngomong? Ngomong apa ini? Rame-rame jatuh. Takutnya gua fokus anjir. Bener. Iya guys ya, kalian kalau apa namanya ngiranya apa kerja begini gampang susah tuh kalau di jalan rame. Bener. Jadi ngiranya harus fokus. Fokus. Matanya dipakai, tangan kanan kiri kerja semua ya, kaki kanan kiri buat kerja semua tuh. Mulutnya harus ngomong ya, otaknya terbagi-bagi gitu. Jadi kalau kalian otaknya di bawah normal itu susah tuh. Halo Pak Polisi. Pak, hey, aman. Taruna. Oh iya, Taruna. Otaknya kalau nggak sinkron aduh. Iya. Aduh, susah, emang susah. Otak-otak ngotok itu susah gitu. Aduh, asas-asas. Ngeri banget. Semotor berempat gila. Sudah biasa pemandangan lu itu sudah biasa. Jangan heran mas. Nah, heran aja sih Yan. Ya ini bukan di hutan soalnya. Lu kalau orang-orang ini ke hutan kaget ketemu primitif ya. Ya bisa langsung ini ya. Ya langsung pingsan. Pingsan bener. Mana ya bangnya ya lupa gua. Yang bener aja loh. Yang bener aja ru kita itu depan tuh. Ya. Bos. Udah rating belum? Belum. Taruh depan lagi nih. Nah, ini nih. Ya. Oke. Okay. Bayar nih mat di sini mat sekarang mat ada yang jaga kayaknya. Berapa? 2.000 apa ya? Ya udah dibayar aja. Ya, bentar. Iya. Oh iya. Oke, 2 ya. Aman. Aman. Makasih mas. Let's go mat, ayo mat. Ayo. Ini mereka udah kayak udah pada apa? Udah pada tidur kayaknya di sini nih. Kelamaan nunggu kita kayaknya. Emang ada siapa aja? Banyak. Mana? Ini. Di sini tuh rame ya. Itu bukan dulu kayak tempat mati gitu dulu. Ini sekarang udah banyak yang dipakai. Lah, bukannya dulu rame ya? Dulu sepi, Cok. Ya, balik. Hujan sih. Iya, hujan. Yuk. Ini ke mana? Ke tempat Abdi Pak. Yal, kan gua belum pernah ke sana ya? Ya. Ini yang udah sering numpang nih tempatnya. Ya, Cio. Nah, gua belum pakai sarung tangan. Apa sih? Datang langsung. Biarin emang nyatanya begitu, kita nggak upload apa adanya. Kasihan lah dia, nggak mau cowok kan mas lu. Nggak tahu ini. Ya biar dia punya malu, biarin aja. Jangan gitu juga lah. Masa kalian gitu loh. Slow mas, slow. Tenang. Salam. Biar kenal dulu. Salam. Maksudnya masalahnya apa? Hubungannya apa, ha? Gue teman Aira, teman si itu. Nah, terus masalahnya apa? Itu video kan emang adanya begitu, emang begitu. Maksudnya gue upload begitu tuh biar dia tahu, soalnya itu kejadian tanggal 22. Gue nungguin penjelasan 4 hari, dia nggak ada ngomong apa-apa. Gue upload lah itu tanggal 26. Tapi kan kasihan juga. Gini kan ya, cewek. Kamu tau kan cewek kan itu lebih lemah dari laki-laki. Balik aja gak usah diurusin dong. Iya. Udah deh. Kasihan. Hapus apa gimana kek? Gak bisa lah. Orang udah ditayang kok hapus. Masa gitu sih. Laki-laki masa
Kan itu buat pelajaran. Buat pelajaran. Malu, biar tahu diri, soalnya dia selama ini enggak tahu diri. Ya kan dia umurnya belum dewasa banget kayak kalian. Kalian kan udah dewasa maksudnya. Enggak peduli gua, yang penting orang kalau udah rubah diri mah enggak usah diciumin, hajar. Yuk, balik. Dihapus kayak atau gimana gitu loh. Kok bisa, ngapain? Dalam hati kita kan mau pulang ya. Iya, cuma bisa nyok. Yuk. Ya emang kenapa? Iya, dia kira-kira. Kamu ya, udah biarin aja sih, udah tahu jelek begitu dibela-belain, lu siapa? Ya gue tuh lah teman dia. Emang kenapa? Kalau misal teman ngebela teman, walaupun dia jelek gitu, tapi kan dia cewek. Harusnya kalian semua cowok-cowok ya tahu lah. Ya, orang salah kok dibelain. Batu udah lah. Salah kayaknya bang ngomong gitu bang, udah terlanjur. Iya. Udah upload lah, data yang bang. Cuma apa yang dibela dia? Bisa dihapus daripada nanti view-nya semakin naik. Ya udah, biar biar orang iya. Biar enggak banyak korban. Yan, lu pergi enggak? Gitu sih mainnya troyokan malah. Kan aku berani kalau satu lawan satu lu. Lu maksudnya kan saya mau ngasih tahu lo, kasihan cewek gitu lo, walaupun dia gitu gue lakukan. Ah, bacot. Dah, balik. Dan belor itu kenapa, Cuk? Sakit dada gue, Cuk. Enggak tahu kenapa dah, Cuk, Bang. Udah biarin aja lah. Ini ya. Orang udah salah kok mau dibelain. Udah, Yan, biarin, Yan. Temennya bilangin, suruh tahu diri gitu. Udah, Yan, pulang lah. Yuk, balik lah. Buran, Yan. Malah tambah lagi masalahnya kalau kayak gini. Yuk. Orang salah kok dibelain.